Curhat cita-cita Ta setelah pernikahannya ditunda. Cita-cita Ta mencurahkan isi hatinya lewat unggahan di media sosial pribadinya. Baru-baru ini, cita-cita Ta dan Didi Mahardika dikabarkan akan melangsungkan pernikahan mereka. Namun, acara tersebut ternyata ditunda. Kepala Kuaci Landak Barat, Bunyamin, membenarkan kabar pembatalan itu. Pihaknya menuturkan, untuk jadwal pasti keduanya melangsungkan akad nikah juga belum bisa dipastikan. Belum, tunggu kesiapan daripada mereka sendiri. Iya, dibatalkan hari ini, kata Bunyamin di Kuaci Landak Barat, dikutip dari tribunnews.com, Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Setelah kabar penundaan pernikahan itu ramai diperbincangkan, cita-cita Ta terlihat membagikan foto bersama Didi Mahardika di Instagram. Dalam keterangan unggahan, penyanyi dangdut berusia 28 tahun itu menuliskan curhatannya.